Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Wow Figure. Hari ini kita akan membahas jembatan kaca terpanjang di dunia. China kembali meresmikan jembatan kaca terpanjang di dunia. Jembatan ini mengalahkan jembatan sebelumnya sebagai penghubung kaca terpanjang di dunia. Jembatan kaca ini panjangnya 526 meter dan menghubungkan dua sisi Huang Chuan Tri Gorges, nama kuno dari Sungai Lianjian. Daerah ini memiliki peringkat 4A yang merupakan kelas tertinggi kedua yang ditugaskan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata China. Butuh waktu 3 tahun untuk menyelesaikan jembatan yang diresmikan pada tanggal 18 Juli ini. Biaya yang dihabiskan mencapai $43 atau setara 628 juta rupiah. Guinness World Record mencatat rekor ini karena proses pembuatannya. Sebelumnya, China juga pernah meresmikan jembatan kaca Lembah Hongya di Provinsi Hubei, yang panjangnya 488 meter. Pada tahun 2017, jembatan kaca ini disebut sebagai jembatan terpanjang di dunia. Jembatan kaca ini menjadi lokasi wisata baru di China yang tren dan mulai muncul 4 tahun yang lalu. Saat itu, jembatan Zhang Jie Jie memulai debutnya dengan ide yang sama juga diterapkan di lokasi lain. Sayangnya, pada tahun 2016, China menutup jembatan pemecah rekor itu setelah buka selama 13 hari. Menurut BBC News, terjadi kecelakaan fatal di jembatan yang memicu adrenalin tersebut. Seorang wisatawan yang dilaporkan meninggal dan 6 lainnya luka-luka terpeleset dari seluncuran kaca di Provinsi Guangxi.